Tapi malah peres hidup mengantengang ratu dedane pares sama tuan sarang sami pakadek pakenyum ini weh liang mandi woi depan dewek nyat pada ngiring hidup sang meratu ikan wicak sandung Om Swastiastu. Kami kelompok kerja penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem hari ini Jumat 4 Juni 2021 berada di Pura Pusah dan Balai Agung Desa Adat Bungaya, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Kehadiran kami hari ini menindaklanjuti hasil koordinasi dan paruman prajuru adat terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Hindu melalui seni pertunjukan Bondres yang bertepatan dengan upacara yatnya Usabe Sumbu, Pura Pusah dan Balai Agung Desa Adat Bungaya, Desa Bungaya. Sebelum acara pembinaan dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan persembahyangan bersama. Memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Prabawa atau manifestasi yang berstana di Pura Pusah dan Balai Agung Desa Adat Bungaya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Turut hadir dalam acara tersebut Kasi Ura Hindu Dr. Idomade Pidado Manuabe SAG MSI Kelompok Kerja Penyuluh Tepok Jaluh Agama Hindu Perbekel Bungaya dan Desa Adat Bungaya dan Prajuru Penari Pondres dan Penabuh. Setelah sembahyang bersama, kegiatan pembinaan dan penyuluhan agama Hindu melalui seni pertunjukan Pondres diawali dengan sambutan dari bendesa adat yang diwakili oleh penyarikan desa Wemadi Sutamu sekaligus didampingi oleh Perbekal Bungaya 1 Imade Putra Darmayasa. Dalam sambutannya, beliau sangat mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas program penyuluhan melalui pertunjukan seni Bondres. Harapannya agar program seperti ini dapat berjalan secara berkesinambungan selain menghibur, inovatif materi ajaran agama yang disampaikan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman umat di desa Bungaya. Selanjutnya Kasi Ura Hindu Bapak Dr. Imade Pidade Manuabe SAG MSI dalam sambutannya menyampaikan kepada masyarakat Desa Adat Bungaya semoga program yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat kepada umat khususnya tentang moderasi beragama dan juga pentingnya penerapan 5M dan berharap ke depan sinergitas antara Kementerian Agama dan umat Hindu yang ada di Kabupaten Karangasem dapat berjalan seirama, saling rangkul, saling melengkapi guna terwujudnya umat Hindu yang moderat, cerdas dan unggul sesuai dengan tema yaitu Mari kita wujudkan umat Hindu yang moderat, cerdas dan unggul menuju Indonesia maju. Kelompok Kerja Penyuluh atau POKJAL. Setelah penyampaian sambutan dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Hindu melalui seni pertunjukan Bondres menyampaikan tentang pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yaitu
memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antara umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Selain menyampaikan pentingnya pemahaman tentang moderasi beragama di tengah situasi pandemi COVID-19, pertunjukan Bondres tersebut juga mengajak masyarakat untuk selalu melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 melalui 5M 1D, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dalam air mengalir atau memakai hand sanitizer, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, serta 5. Membatasi mobilitasi dan interaksi, 6. Doa. Kegiatan ini terselenggara berkat bantuan operasional penyuluh dari Dirjen Bimasindu, Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikianlah kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Hindu melalui seni pertunjukan Bondres di Desa Adat Bungaya atas bantuan dan kerjasamanya kepada semua pihak yang terkait. Diucapkan terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Tapi malih presiden mengan tenang ratu jenane paris semeton sarang sami pakadek pakanyung ini. Nih, kediang. Menerus desa Purayu. Dan depan nih, yang aneh mental-mental yang luar biasa tepuk tangan lumut maju. Tradisi budaya di sini. Makanya kemen sama tulang-tulang ayam. Yang penting Rita kalau lah penanggungnya. Halo? Ikan pacuk nih. Aku kencing boleh perintah ni, pemerintah guru susu, pemacu aku diujuk, oh macam macam ni lantas aku jaga dulu, jadi cepat sekali ni paling aja lo kerja lo kiringan saking kementerian agama bangun sini memutus rantai penyebaran virus corona 5M. Apa 5M? 1 5M kecilnya baru sahabat tu, ya bos kena 5M ni. Nah, benda bos kalau sambung itu, ni aku ni 5M tu. Aku 5M. Aku ni pertama tu. Pertama M. Rumah makai masker. Masker wajib pakai masker. Bercikang maskernya, bercikang maskernya. Campuran dah putih masker ini. Kedua, atau menjaga jarak tu. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Oh, mau memakai masker menjaga jarak. Yang jarak ini jarak jauh. Nomor 3. Oh, artinya mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun dan sanitizer and sanitizer. Dan sanitizer. Tapi cuci tangan masalah itu anu di pemerintah barang itu gitu. Yang kencang. Oh, itu ada di aku menghindari mobilitas. Masa ada mobil hindarin pasti tabrak tuh. Oh, ini ada sana bina menghindari kerumunan.